Pagi. Selamat pagi, Pak Yen. Pak Yen. Guys, ini tadi malam tahun baru kan ramai banget di rumah. Ramai banget dan sekarang waktunya yang bersih-bersih, Mbak. Rus. Mbak Rus ini. Jadi Mbak Rus ini adalah apa yang suka bersih-bersih di rumah? Ya. Orangnya rajin banget. Amin. Bawel banget. Amin. Ya, bawel. Yang satu lagi apa, Mbak? Kepo banget. Kak. Jadi ini buang sampah, sampahnya banyak kotoran. Kamu minta tolong disuruh bersih-bersih. Dim bersih-bersih di sini, tapi setiap hari kalau ngomong yang nyuruh bersih-bersih dimarahin. Terus gimana perasaanmu, ha? Gak cocok. Terus di sini mana yang bosnya, mana yang suruh bersih-bersih? Bosnya itu katanya maunya tidur. Mbak Rus, say hey sama cowok-cowok teman-teman. Halo gitu, Mbak Rus. Halo gitu. Halo. Halo. Yang lebih ekstrim, Mbak Rus. Halo. Yang lebih ekstrim, yang what? Halo, gitu lah. Halo. Mbak Rus, Mbak Rus lagi ngapain? Lagi makan ikan. Oh, anjani kepo tenan kok ini. Geblek ya. Mbak Rus lagi ngapain, Mbak Rus? Lagi makan apa? Makan sapu. Mbak Rus pinter loh nganu nih. Kenapa? Nyucinya. Pinter dong. Gak pinter gimana loh. Gak pinter gimana tuh? Gak pinter ya gak disuruh bersih-bersih ya? Ya iyalah. Liatin Mbak Rus ini, dia tuh masih keturunan India, Mbak Rus ya. Liatin gelangnya di tangannya tuh, liatin. Banyak banget. Jadi di beliau ini termasuk pekerja rumah tangga yang tajir. Liatin tangannya, gelangnya itu, aduh. Aduh, banyak itu, sekali, aduh. Banyak banget gitu. Gimana, aku ya? Sebagai yang nyuruh, yang ngasih kerjaan tuh kayak minder banget gitu loh, enggak padahal aku enggak punya gelang gitu kan. Mbak Rus liatin gelangnya, Mbak Rus liatin. Waduh, kayak kajol ya, Mbak Rus. kayak Kareena Kapoor gitu ya, artis India itu loh. Tangannya penuh dengan emas. Emasnya itu loh, ya Allah, yang grembel gitu kan. Ini 100 gram ya, Mbak Rus ya. Gila, ya enggak? Kawan-kawan. Udah bersih, rumahnya udah bersih. Sudah dipasang karpet lagi sama piring-piringnya ya, Mbak Rus, sudah bersih semua nih, piring-piringnya udah bersih. Mbak, esnya enak sekali, terima kasih ya. Sama-sama. Yang buat siapa, Mbak? Terima kasih ya, tak minum tadi. Oke, sama-sama. Mbak, kepo sekali ya. Mbak, kamu kepo sekali ya. Mas Yen, ini rumahnya sudah bersih, tempatnya tinggal nempatin ya. Oke. Mbak Rus ya, terima kasih. Oke. Mbak Rus ini disebut Mbak siapa? Mbak Kepo. Mbak Rus aja, jangan kepo. Mbak Rus kepo. Oke, makasih Mbak Rus ya, udah bersih-bersih rumah saya ya. Oke, Bos. Makasih. Oke, Mbak Rus, terima kasih. Dadah. Oke.